Jagat media sosial Instagram dihebohkan dengan unggahan video sepasang kekasih yang sedang dimabuk cinta dengan melakukan aksi ciuman di kawasan Kebun Teh Kemuning, Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Video sepasang kekasih tersebut sudah di-repost beberapa kali oleh sejumlah akun Instagram. Atas viralnya video sepasang kekasih tersebut, Kasubag Humas Polres Karanganyar Ibtu Agung Purwoko angkat bicara. Ia mengatakan pihaknya akan memburu sepasang kekasih tersebut. Saat ini pihaknya sedang mencari sumber informasi, saksi-saksi, dan rekaman CCTV untuk memperjelas identitas pelaku pada Minggu 6 Juni 2021. Untuk mencegah kejadian serupa, pihak kepolisian mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan aksi senonoh itu. Sementara itu, Bupati Karanganyar, Juliat Mono, turut memberikan komentarnya. Ia menyebut video viral tersebut akan berdampak untuk dunia pariwisata di Karanganyar. Oleh karena itu, Juliat Mono meminta kejadian ini tidak dianggap enteng. Tak hanya itu, Juliat Mono juga akan memperketat pengawasan di area objek pariwisata Karanganyar. CCTV di beberapa lokasi wisata akan semakin digencarkan dengan dilakukan patroli oleh pihak kelurahan dan Satpol PP. Pasalnya banyak oknum wisatawan yang masih menganggap aman berbuat asusila di area Kebun Kemuning, Karanganyar. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!